Hello, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. So hari ni aku nak kongsikan pengalaman aku untuk yang korang nampak ni. Yang ni fuel pump untuk motor RS 150. Cik aku sibuk. Okay, ini fuel pump RS 150 yang aku baru lepas tukar. Yang ni yang dah rosak, aku baru lepas tukar. So sekarang standard aku pakai fuel pump RS yang barunya. So dalam kotak ni, yang ini fuel pump yang baru aku beli daripada Shopee. So yang ini aku nak cuba extend juga aku punya fuel pump. So sini aku gunakan fuel pump daripada ES5 FI fuel injection punya. Ini dia punya barcode dia. So yang ini beza dia. Nanti aku tunjuk kat korang apa beza dia antara yang original dengan ES5. So apa yang aku nak tunjuk sekarang, bagi aku buka tu. So bezanya untuk fuel pump ES5 ni, korang tak perlu nak pakai extend atau apa-apa hose lain. Sebabnya ES5 ni sendiri dah memang panjang. Kalau korang tengok, beza dia lebih panjang daripada yang asal punya RS. Kalau tak salah aku, extend dia lebih kurang 2 inci juga kot. Aku tak sure. Nanti sekejap lagi aku comparekan and tunjuk kat korang. So sama ada benda ni boleh pakai just plug and play ataupun kena modify apa-apa. Kalau tak salah aku, benda ni memang just plug and play je. Fuel pump dia pula, dia punya pelampung dia aku tak sure. Aku kena check dulu. Ni bentuk bentuk ES5 je. Seperti yang korang nampak. Benda ni dia lebih kurang je kalau tak salah aku. Korang just boleh terus pasang je. Ni aku tunjukkan sikit dia punya ni, panjang dia compare to yang asal punya. So, kalau korang tengok kat sini, ni aku bagi lebih kurang dia punya ni. So ini lebih kurang panjang dia. So aku bukakan dulu dia punya filter dia dulu. And then kita tengok secara kosong tanpa fuel filter. Okay guys, ini dia pandangan tanpa fuel filter dia. So yang korang tengok beza antara hujung sini dengan hujung sini, lebih panjang yang asal punya ES5 nya. So yang ni RS ni. So untuk dia pergi lebih dalam, so korang tak perlu nak extend apa-apa. Just korang just plug and play je. Just pasang macam tu je. Tak perlu nak pakai dah apa extended hose ke apa ke. Sebab aku rasa lebih selamat kalau korang pakai yang macam ni, compare yang extended hose. Bukan apa, cuma takut kalau-kalau extended hose tu tercabut ke apa ke. So boleh merosakkan lagi korang punya fuel pump. So cara alternatif yang aku rasa lebih selamat, lebih praktikal, korang just boleh pakai je terus fuel pump ES5 ni. So sekejap lagi aku akan tunjukkan berapa banyak minyak yang ada dalam tank aku. And then aku akan comparekan dengan ES5 punya, berapa banyak yang boleh detect compare to yang original. Ya, sini aku tunjukkan sikit apa yang korang dapat masa korang beli fuel pump ES5 ni. So korang akan dapat fuel pump dia, and then dengan filter dia sahaja. Ini filter ES5. O-ring dia korang kena beli asing ataupun korang just boleh pakai je yang asal punya. Kalau elok lagi lah, kalau tak elok kena beli jugalah yang RS punya. So aku akan tunjukkan berapa banyak minyak yang ada dalam tank aku sekarang. And then kita akan comparekan dengan fuel pump ES5 ni. Dan kita akan try buat demo berapa banyak minyak yang boleh isi lepas kita habis minyak. And then dia punya jauh perjalanan kalau tak salah aku untuk fuel pump ni boleh capai sampai 200
40 km per isi minyak lah. Aku akan tunjukkan dulu dia punya minyak dia berapa yang kita dapat. Sekarang ni aku tunjukkan dulu berapa banyak minyak yang ada dalam ni. So sekarang ni kita ada 1 bar. And then aku akan siap pasang aku punya fuel pump ESPI aku. And then kita akan tengok berapa banyak minyak yang ada dalam tangki. And then kita akan cuba kosongkan dulu. And then kita akan isi balik sampailah dia penuh. Baru kita boleh buat comparison between before and after. Okay guys, ini aku dah siap pasang dah dia punya o-ring semua. So aku reuse balik yang asal punya. Dan kita akan pasang dulu fuel pump ni. And then kita akan check dulu berapa paras minyak yang didetect lepas kita tukar yang barunya, ESPI punya. Dan kita akan check dia punya total paras minyak yang dia boleh detect lepas minyak habis. Dan baru kita boleh tahu sama ada benda ni berbaloi ke tak ataupun just biasa-biasa je. So bagi aku pasang dulu sebabnya aku perlukan 2 tangan untuk aku pasang ni. And then kita akan return back untuk check dia punya paras minyak. Okay, right. Okay guys, ni aku tunjukkan sikit dalam tank ni aku dah kosongkan. Sorry kalau tak nampak sangat. Ini aku dah kosongkan tank ni dan aku dah masukkan dalam botol sekali. So siapa-siapa yang nak tukar pakai tank MV Arwah ni, make sure korang bersihkan dulu dia punya keladak kat dalam dia, mana-mana macam sepihan-sepihan dia. So ini kalau korang tengok, ini dia punya keladak kat dalam dia. So make sure korang bersihkan dulu. Kalau korang nak masukkan balik, make sure korang tapis dulu dia punya keladak dia, and then baru korang masukkan balik dalam tank ni. So ini aku dah kosongkan. Lepas ni aku akan isi sikit minyak supaya aku boleh pergi sampai ke stesen minyak. And then kita akan tengok berapa banyak liter yang boleh isi untuk fuel pump ESPI ni. So sorry sikit sebab hari ni hari hujan, so agak bising sikit. Tapi make sure aku akan bagi korang boleh komen kalau tak faham aku ataupun tak berapa dengar. So nanti aku akan balas komen korang satu-satu. Lupa guys, aku lupa nak bagi tahu, jangan lupa subscribe channel aku, like dan share. So jasa korang untuk subscribe tu amat penting bagi aku untuk aku kembangkan channel ni. Okay guys, bagi aku, aku nak pasang balik tank ni. And then kita akan pergi ke stesen minyak dekat. Kita akan tengok result dia macam mana. Okay guys. Okay guys, aku dah siap pasang dah aku punya fuel pump. Ni yang ni fuel pump ESPI. So kita tengok dulu isi minyak yang aku dah keluarkan. Okay guys, macam yang korang tengok tadi, dia punya bacaan meter dia, dia jadi sama juga walaupun aku dah kurangkan ataupun aku dah clearkan aku punya minyak. Sebab dia punya pelampung ni, kalau korang tengok dari segi macam ni, dia jadi kat tengah-tengah. So yang tengah-tengah tu dia, kalau korang tengok dalam tank tu, dia macam melengkung. Jadi dia punya pelampung ni terkena dekat dasar tank. So jadi dia macam berisi lah. So apa yang aku nak kena buat ni, aku kena ubah dia punya pelampung ni, pergikan ke belah kanan untuk sama paras dengan yang belah dia punya ni. Aku kena ubahkan dia untuk jauhkan dia daripada apa, dasar tank lah, tak bagi terkenakan pelampung tu. Nak tanda aku kena cap, aku kena gunakan plier untuk ubahkan dia jadi ke belakangan sikit. Bagi aku adjust dulu dia punya pelampung dia, and then aku orang akan tengok macam mana.
Ni aku gunakan dua plier untuk aku kepit dia satu, and then satu aku akan bengkokkan dia. Ni aku akan cuba ubah dia, movekan dia. Ni aku dah bengkokkan sikit. Lepas tu aku akan test dulu. So ini nak tak nak kita kena cuba sikit dulu. Banyak ni je aku bengkokkan. Korang tengok sendiri. Hi guys, aku ada masalah sikit. Aku punya pelampung sensor ni tak detect. Jadinya bila aku pasang dia punya cover ni, dan sepatutnya dia minyak tu akan kosong, tapi dia check 4 bar je. So bila aku fullkan dia, ni dalam keadaan full, dia punya sensor dia pun still sama juga. So aku akan cuba tukar kepada yang asalnya pelampung. Ini asalnya aku dah buka, dan aku dah modify sikit dia punya pelampung ni. Then kita akan tukar yang ni, buka ni, cuma ambil screwdriver kecil, cucuk dan tarik. And then aku pakai yang asal ni. Ini cara kalau korang nak buka, korang just cucuk je, dia ada lock dia tu. And then korang pakai screwdriver kecil, and then korang tolakkan dia keluar. Lepas tu gantikan dengan yang baru, cucuk yang sama juga. Okay guys, yang ni aku dah pasang dah. Aku dah modify sikit dia punya RS punya asalnya pelampung. Sebabkan aku punya pelampung untuk ES5 tu dia tak detect untuk sensor dia, pelampung dia. So yang ni aku custom dia jadi macam ni. Ni pelampung dia macam ni. Kalau ikut asal dia, dia punya pelampung dia bentuk dia lain sikit. So yang ni aku just bagi custom untuk bagi nampak lebih ke bawah daripada asalnya. Kalau asal punya, untuk RS nya, dia punya lain sikit. Bentuk dia macam ni. Kalau korang tengok belah sini, kalau ada tepi dia ke atas. Tapi yang ni aku dah ubahkan dia jadi ke bawah. Tu beza dia. So yang untuk just in case kalau korang pakai yang ES5 nya tu, sepatutnya dia punya tu pelampung dia sepatutnya dia ke tengah. Tengah, tapi yang ni dia kena ubahkan ke kanan macam ni. Itu pun in case lah kalau korang punya pelampung sensor ni tak rosak macam aku punya lah. Mungkin aku tak ada luck, aku beli ada problem, sebab masa sampai pun kotak dia tengah dah koyak macam ni, dah macam tersepit. Tak sure lah sama ada masa penghantaran tu diorang packaging dia himpun barang tu rosak. Memang aku tak ada luck. Just aku yang ni aku just customkan dia jadi macam ni. Yang ni aku tunjukkan balik macam ni. Then kita akan pasang balik test untuk pelampung sensor sama ada dia berfungsi atau tak. Test balik. Ok, yang ni detect. And then untuk bila minyak full, ok. So
So yang ni dah okay, aku akan pasang balik semua, then kita akan pergi isi minyak tu. Right. Okay guys, sebelum korang nak pasang ni, make sure dia punya condition untuk pelampung tu, dia ke tepi. Kalau korang tengok sini, aku tak sure berapa degree kat sini. So dia kalau boleh ke kanan, arah kanan sikit. Kalau korang tengok macam ni, straight ni, dia tak separas pun dengan dia punya apa, sensor dia. Sebabnya untuk bahagian tengah tu, dia punya bonggol untuk tank bawah tu, dia terlalu tinggi, dia kira tinggi. So dia akan kena dekat dia punya pelampung dia. So nak tanam, untuk bahagian pelampung ni, korang kena movekan dia ke kanan sikit. Macam ni. Kalau korang tengok bahagian dia, korang boleh nampak perasan dia dah tak separas. Korang ambil player tu, and then korang kepik. Make sure guna dua player untuk senang kerja. So yang ni, bila aku dah buat macam ni, baru untuk bar sensor tu dia detect sebagai kosong, kira minyak zero lah, empty lah. So sekejap lagi aku akan tunjuk balik. Sebelum ni aku ada test, buat test. Bila kita buat sama paras dengan ni, dia still detect dalam 2 bar. So bila aku movekan dia punya pelampung ni, baru bar tu hilang. Dia mana-mana macam minyak tu tak ada lah. Untuk macam korang nak modify dia punya pelampung tu, make sure bila adjust pelampung tu, kerap test dekat tangki ataupun luar, sama ada minyak tu detect betul atau tak kosong. So yang ni aku dah siap pasang. Then kita akan check balik dia punya minyak sensor dia. So sini dia dah detect blinking. So yang ni aku dah complete, and then aku akan isi minyak balik untuk pergi ke stesen minyak dekat, dan kita akan test berapa banyak, berapa liter minyak yang boleh isi dalam tank lepas pakai fuel pump ni. Okay guys, aku baru lepas isi minyak, and then yang ini untuk dia punya bar meter dia. So tak ada masalah untuk bar meter, kecuali kalau korang double stand, so dia akan hilang satu bar. Yang macam korang tengok tadi, aku isi boleh capai tahap 5 liter untuk fuel pump ES5 fuel injection. So itu kelebihan dia. Mungkin dia punya extend dia, yang korang, kalau korang comparekan dengan yang asal punya RS, aku assume dalam 1.5 inci macam tu. Sebab tu bila korang isi minyak, dia akan penuh sampai 5 liter je, 5 liter something lah. Sebab tadi aku masa pergi ke stesen minyak pun, minyak tak habis lagi, still ada lagi dalam tangki. So aku just assume dalam 5 point something je. Ni aku dah reset dia punya KM dia. So trip dia, aku nak check pula berapa jauh aku boleh pergi untuk tangki ni, fuel pump ni. Okay, dia punya advantage yang aku boleh cakap, dia ada extend, tak perlu nak gunakan extended hose. Itu dia punya safety dia, kelebihan dia. So korang tak perlu takut untuk just in case macam hose tercabut ke ataupun apa ke, takut nanti keladak-keladak dalam tank tu masuk dalam korang punya fuel pump, yang boleh akibatkan korang punya fuel pump tu weak. Itu kelebihan dia lah. Untuk pelampung tu tadi, aku tak sure apa yang jadi. Sebabnya by right tak ada isu untuk dia punya detect sensor dia. Mungkin aku dapat yang defect punya sensor, atau sebabkan dia apa, bekas
masa postage ke, so aku tak sure. So itu aku punya kerugian lah, sebab aku beli benda yang defect. So by right benda tu boleh guna, but disebabkan aku dapat yang defect, so aku tak boleh nak fully review untuk yang fuel pump ES5. So aku terpaksa customkan aku punya pelampung asal RS, and then kita bagikan dia lebih nampak efektif lah untuk guna dekat fuel pump ni. So guys, sebelum aku habiskan video ni, aku harap korang dapat support channel aku dengan subscribe, like dan share. Kalau ada apa-apa komen ataupun siapa-siapa yang sudah pakai fuel pump ES5 ni, korang boleh komen ataupun bagi contoh ataupun apa-apa yang related dengan fuel pump ni. So mungkin aku boleh improve aku punya fuel pump ni. Then buat sementara ni aku akan pakai dulu, tengok macam mana, adakah ianya berbaloi dengan apa yang aku laburkan. So untuk next time, nanti aku akan upgrade lagi apa yang content aku. So anyways, thank you sebab mana-mana viewers yang dah support aku. Jumpa lagi untuk next time. Okay, assalamualaikum, bye bye.